Tutorial kepada kalian. Itu tutorialnya cukup mudah sih, kalian bisa tirukan di rumah. Tutorialnya itu gue bakal ngajarin ke kalian bagaimana caranya ngedit green screen di Power Director. Kalian klik new project, kalian klik OK, kalian tambahkan video yang akan mau diisi green screen. Klik videonya, tambahkan. Gue di sini mau matiin bunyi video gue. Klik OK. Nah, kalian klik ini, tambahkan, klik video. Kalian tambahkan video green screen-nya. Kebetulan gue sudah download video green screen-nya di YouTube. Tambahkan, klik tanda panah. Ini gue akan mau pakai yang mana gue pengen pakai deh video gue. Nah, klik icon cutter. Potong lagi. Nah, kalian buang video yang enggak mau dipakai. Sesuaiin. Sesuaiin video green screen-nya. Klik tanda panah, kalian klik video green screen-nya, klik icon pensil, pilih chroma key. Nah, kalian klik ini, tunggu. Nah, kalian atur gininya, color range-nya kalian naikin menjadi 100. Ini biarkan. Nah, kalian klik tanda panah. Nah, mari kita lihat hasil videonya. Nah, seperti ini guys, caranya sangat simpel. Semoga kalian bisa melakukannya di rumah. Sekian tutorial gue ucapin terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Salam YouTuber.